Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. Assalamualaikum semua. Bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Coco CTV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal dipandang sebelah mata di negara sendiri, Wan Maimunah dapat ini dari Sultan Brunei. Siapa tak kenal dengan sosok pelakon yang selalu je mengalir air mata kalau keluar dekat kaca TV? Bagilah watak apa pun, pasti Wan Maimunah boleh bawa watak tu dengan berkesan pada penonton. Boleh dikatakan dalam beratus drama yang pernah dilakonkan dan antara yang paling terkenal sampai ke hari ini ialah telefilm Quran Buruk yang disiarkan tahun 2004 dulu. Dan cerita ni pun punyalah terkesan sampaikan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah sendiri mengiktiraf Wan Maimunah sebagai Ratu Air Mata. Gajah depan mata tak nampak, kuman seberang lautan nampak. Peribahasa ni bukan nak ditujukan pada Sultan Brunei, sebaliknya buat penggiat seni tempatan dan juga sesetengah netizen Malaysia. Sedangkan Sultan Brunei sendiri boleh nampak dan menghayati bakat lakonan Wan Maimunah atau Mak Wan. Kenapa bukan kita? Kalau ada yang tak tahu, Mak Wan sekarang ni yang dah di usia tua pernah dedahkan ada yang bagi bayaran dia sebanyak RM200 je untuk satu telefilm. Sangat rendah kalau nak dibandingkan dengan artis muda dan baru. Ini apa yang pernah dikongsi dari mulut Mak Wan sendiri. Kadang-kadang syarikat produksi lama ni bagi alasan stesen televisyen pilih pelakon dan kononnya penonton tak nak tonton lagi artis-artis lama. Sudahlah, saya sudah cukup penat dengan isu ni. Benda ni sudah lama berlaku, berpuluhan tahun masalah sama berulang. Selalunya bukan salah syarikat produksi tetapi pengurus produksi yang mencaras soal bayaran. Telefilm tu tahun lepas sehingga menyebabkan saya bukan sangat setakat kecewa tetapi hati ni sudah hancur luluh. Ibarat kaca sudah pecah bila dicantumkan retaknya masih kelihatan. Baik, itu je lah yang Datin Corny nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.